Sorry telat Kang, baru nonton Rewind. Iya, gue juga baru nonton Rewind kok. Gue juga baru nonton Rewind. Santuy cuy, gue juga baru nonton Rewind. Ini gue mau nonton kedua kalinya sama ngeterin pendapat dan apa aja yang ada di Rewind tadi. Jam merinding cuy, sampai sekarang masih merinding gue. Gue sampai niatnya tadi mau mandi dulu, cuma anjing Rewind dulu. Reaction kedua kalinya sama ngeterin pendapat sih itu. Nanti lah, sekarang kan jam berapa? Jam 8, nanti jam 9 gue iklan dulu, mandi dulu. Gila, yaudah dah, cuma segini yang ada. Kita, gue pengen utarain reward lagi anjir. Gak tau kenapa ini bener-bener pengen gue utarain banget anjir. Apa yang ada di pikiran tuh. Pas ngeliat scene-scene-nya tuh anjing, wah. Gila lah, gak tau lagi anjir. Emang kita ke layar bagi ya. Aduh, harus di ini lagi. Bentar ya, atau lagi kameranya. Gue tadi bisa setting kamera ya. Ganti nama enggak jadi Master of Bennett? terserah bebas ya mas. Lo mau ganti nama boleh, enggak ganti juga oke. Windows capture kita ganti ke wak-wak enggak kayaknya. Enggak usah. Kita lihat lagi aja ya. Bentar. Soalnya cuy. Sip. Aduh, ada beberapa hal yang ini konsepnya totally parah sih, konsepnya parah banget anjir. Nah, mau ada 5 nih. Oke. Nah, yang pertama tadi tuh akun ini teh dia pakai buat Google Classroom, jadi kalau disuruh absen tinggal ketik hadir, enggak usah ketik nama lagi, mantap, keren. Nah, ini rumah, karena ya tentu saja 2020 tuh identik sama ya di rumah. Konsep dari pertama aja udah jelas banget gitu. Penggambarannya jelas banget gitu. Jelas banget anjir. Nah, di sini awalnya gue enggak ngerti awalnya scene ini ya. Halo Bang, nonton YouTube Rewind Indo 2020 juga. Iya, ini gue mau mengutarakan perasaan gue dan nonton lagi untuk yang kedua kalinya gitu. Halo Bang, halo Airel. Pas sedangkan ini aneh kira bakal ngomong banyak drama sama sampah. Nah, gue juga ngiranya gitu, tapi anjir, tidak mungkin lah anjing sekelas Sandra Leo memasukkan sesuatu yang percakapan remeh-temeh gitu. Sepertinya tidak mungkin. Gue juga kaget awalnya lah. Kenapa lu cinta Luna, terus Ki Ageng, terus ya Trans Entertainment, ya pokoknya sesuatu yang trending lah. Ini tuh memperlihatkan sesuatu yang trending kan. Dari Oktober si Queen Cadel. Nah, ini konsepnya gila sih. Maksudnya teh dia tuh masukin konsep tuh tidak menunjukkan, tapi kita tuh bisa menebak gitu konsepnya. Lanjut lagi teh. Ini sama lagi. Nah, ini tuh mempresentasikan tuh ya ketika kita nonton ya sama aja gitu. Isinya pasti gitu-gitu lagi gitu. Isinya pasti gitu-gitu lagi dan nggak jauh gitu, nggak nanti apa ya, pasti kayak gitu lagi isinya. Kita nonton lagi isinya kayak gitu, nonton lagi kayak gitu. Maaf nih, beberapa hari gue nggak muncul. Santai Ariel, santai. Nah, ini keren, ini parah sih konsepnya. Dibuka sama lagi sampai kan ngeliat si ceweknya ini, si gadis ini sampai bosen karena ya tiap bulan tuh isinya gitu-gitu terus. Dari Januari sampai Desember trending ini tuh melihatkan trending YouTube tuh ya isinya tuh sama yang gitu-gitu lagi gitu. Kalau nggak drama, artis,
vlog, vlog artis atau enggak gosip dari TV, acara TV yang masuk ke YouTube gitu. Jadi sampai kitanya bosan tuh, emang sampai kitanya bingung nih. Sampai nanti ya yang di nah sini nih. Hey, kamu lagi ngapain? Habis nonton semua video di tahun 2020. Udah nonton semuanya? Udah. Nah, ini sampai sini si Jat tuh nanya, udah nonton semuanya enggak? Karena emang timeline YouTube kita kan pasti isinya gitu-gitu, kan nanya udah nonton semua, udah yang ini udah karena timeline kita tuh sama gitu semua. Sampai kita tuh lupa sebenarnya tuh ada konten-konten lain yang enggak kita explore gitu. Sampai diinget sama si Nesija kan emang udah nonton semua gitu. Kan sampai itu kan si Chandra sama si Nesija kan tuh, yakin. Itu tuh ya karena kita nontonnya tuh di circle situ terus gitu loh. Keren lah anjir, dari konsep itu juga udah anjir. Damn gitu deh. Dari awal juga udah satirnya tuh push. Keren, pas adegannya. Balik lagi. Ini ya ini CGI, daun pasti CGI. Gua kecilin. Seperti yang sama konsep di rumah, kopi kanan. Bodoh amat kopi kanan. Ini tuh cara gua apa ya, ngasih applause lah buat tim yang ngebuat Rujuk Rewan, Chandra Liao, Aulion, Skinny 24, Nessie Judge. Wah, semuanya lah yang terlibat di Rewan itu, gua tuh persetan dengan copyright bodo amat. Yang penting gua mengapresiasi hasil kerja yang keren gak bang? Terbaik banget lah, keren banget lah ini. Lihat nih, baru setengah jam udah 126.000, yang nontonnya udah 200.000. Ini keren sih. Nanti kita bedah bareng. Nah, yang gue kaget di sini tuh baliknya Edozel sih. Edozel, kita tahu kan Edozel tuh cuma ada di YouTube Rewind yang awal 2015 kali ya, 2015 yang awal banget Edozel. 2016 dia nggak ada, 18 dia nggak ada, terus dia 2009 ada lagi. Gue kaget banget, anjing Edozel cuy, Edozel masuk Rewind lagi gitu. Selama 2 tahun absen, Edozel ada lagi. Ya kalau Atta Halilintar ya mungkin ya karena dia apa ya, YouTuber dengan subscriber terbesar di Indo, jadi masuknya awal mungkin ya. Cuma gue kaget pas anjir Edozel cu, akhirnya Rewind lagi Edozel. Atamu udah biasa ya, atau udah biasa, makanya gue kaget sumpah. Edozel lah, ada Edozel cu, Edozel ada lagi gitu setelah dua kali Rewind absen, akhirnya ada lagi gitu. Nah ini, nah di scene ini juga bagusnya tuh mereka tuh ngelompokin gitu loh, yang termasuk gaming atau entertainment yang berhubungan dengan permainan digabungin. Nah, kayak ini teh siapa ya? Gua enggak tahu. Ada degejem kopi kanan di pertengahan streaming. Bodoh amat, gua persetan dengan kopi kanan. Ada Acit Pokopo sama Gogogoy, Igoy dari Gogogoy, channel Gogogoy. Kayak pas kalau ke waktu bodoh. Ini siapa sih? Nisa ya, Nisa yang suka main capit boneka. Sama Sarah Piloin ya, PS5 dalam pros tentu saja Sultan pasti beli dah. Nah ada terus ini kelompok beauty blogger, gue nggak tahu beauty blogger di sini siapa aja. karena gue tidak mengikuti beauty vlogger cuy. Komposing lagunya juga enak banget sumpah. Ini Jerome, ini Hansol, ini gua enggak tahu siapa, dua enggak tahu siapa. Nah, ini dance. Tentu saja BTS lagu yang pasti dipakai. Oke, JWS Bro sama Sogyukiki Arnold. Yukihira Arnold. Itu yang IG mirip Turah. Tadi gue udah pas terakhirnya gue baca-baca ini siapa. Agen Reza ada gak? Agen Reza gak ada sayangnya cuy. Cuma ada si siapa? Depan, Halim, sama satu lagi siapa tadi gue lupa. Nasef Arnold. Iya anjir, Yukihira Arnold cuy. Ini gue gak tahu. Tanboy Kun, Will Ghost.
ini tuh cara tidak langsung mempresentasikan YouTube Got Talent yang kemarin loh. Bobon sedih wak-wak gara-gara Renata. Ini mempresentasikan ini YouTube Got Talent tuh kan, setelahnya 10K, 100K. Masukinnya bagus banget loh. Pas gitu masukinnya tuh, enggak maksa gitu. Oh ya Sobi, oke. Okay. Nah, ini YouTube supernatural semua ini. Ada Risa, ini enggak tahu siapa. Ada Lord kita semua, Mas Ewing HD. Ini yang kemarin di ini Chandra Liao ya, yang modelnya Chandra Liao. Ah, bukannya tadi lagu Summertime. Oh iya Summertime salah ya. Malam Jumat halo. Bang, nanti kasih red kalau udah selesai rednya. Boleh. Demian. Ini Benak Ribo. Ini Tilik. Jadi mereka tuh masukinnya sesuatu yang trending tuh enggak dimasukin semua, jadi kayak cuma sebagai hiasan atau apa gitu kan. Ini Bu Bejo nih, Tilik. Yang sisanya gue gak tahu. Ini pasti back dulu ya, back. Lot malam Jumat, iya anjir lot malam Jumat benar. Nah ini pasti editnya Aulion nih. Udah khas banget editnya Aulion tuh kayak gini. Oh, gue baru nge. Ini tuh, aduh gue terlalu saking excitednya sama editannya. Ini tuh nggambarin tren sepeda cuy. Gue baru nge tren sepeda, iya bener. Astaga, ini tren sepeda, iya tren sepeda. Coki sama Tera Musi masuk gak? Masuk, dia masuk. Itu the best lah, scene paling the best, salah satu scene paling the best juga Coki Muslim tuh. Nah, ini Ma Eli, Manihes tentu saja. Awal-awal ini ya, awal-awal Corona, Manihes semua isi Twitter, isi Instagram, isi TikTok, Netflix. Lu bukan Netflix pertama berarti langsung rekomendasinya Manihes cuy. La Casa de Papel. Manihes. Ini dari Indofitgram, ada Christian Bong. Nah, ini yang apa? How to be itu loh yang kita yang namanya impersonate suara. Channel-channel impersonate suara kan ada Dimas, ada ada Bimo, terus ini gue lupa namanya, ini yang cewek ini masuk adegannya seperti khasnya mereka, iya. Jadi rewind di sini tuh Bimoki di sini tuh mereka tuh di directnya tuh emang apa ya, jadi diri mereka sendiri gitu. Money has copycat payday 2. Ya mirip lah, tapi Money has ceritanya bagus sih, bagus buat diikutin, bagus. Nah ini tren nabung yang gue bilang kemarin, tren nabung tuh uang 75.000. ini Blowon Tai Lalat, Blowon TV udah mulai masukin kreator animasi juga di tren 20 tuh, keren. Oh astaga, gue baru ngeh lagi, ini cacing cuy, cacing apa cacing, trending nomor 1 cacing. Ini cacing. Hey, enjoy. Nah, ini scene terbaik nomor 2 sih menurut gue, scene terbaik nomor 2. Nomor 2 tuh scene Among Us tuh. Jir. Damn. Lucu gitu, lucu yang paling dapat tuh di sini, bener paling dapat lucu di sini. Denny Sumargo. Bukan gue imposternya, lu imposternya. Orang gue tadi ngerti di ruang admin. Biasanya ya, yang nuduh yang imposter. Kan gue yang report, gak mungkin gue imposternya. Jangan-jangan. Enggak, gue ada di ruang. Ini apa? Cameo Project, Martin Anugrah. Ada yang nah ini nih, gue pas gini, pas ini nih. Anjir, shit, satirnya cuy. Kirain cacing PUBG, bukan cacing Slither IO. Ini satir matiin mic tuh gila. Masukinnya tuh cocok gitu. Dih, enggak, gue ada di ruang CCTV tadi. Terus gue lihat ada yang mic. Nah, dimatiin. Mic dimatiin nih. Dan, Pak,
Easter egg-nya lagi, Denny Sumargo tuh merah melambangkan ya itulah yang partai gini nih, nih yang partai gini nih. Denny Sumargo pakai baju warna merah itu Easter egg-nya gila. Keren banget cuy. Dipikirin sampai sebegitunya gitu loh. Kan tau lah ketua DPR kita kan dari partai mana. Ketua DPR kita tuh. Makanya pas banget loh. Ini Easter egg paling parah sih. Gak boleh gitu nanti ada banyak yang jualan. Bodoh amat. Gila cuy. Kepikiran gitu. Oh iya si Denny Sumargo pakai baju merah ya. Gila. Halo Jojo. Menurut saya Anda yang impostor. Dan gue juga kaget di sini. Ji, Aukarin cuy ada lagi. Aukarin masuk rewind. Baru pertama kalinya ya kalau enggak salah Aukarin rewind itu baru pertama kali rewind. Dan apa pembelaan Anda? Nah ini cuy, gila. Luar biasa. Nah ini luar biasa. Ngomong sama kursi kosong luar biasa. Ini namanya satir. Ya indigo lah. Ini ngobrol sama kursi kosong indigo hantu. Bobrok. Ya, kamu ini berdosa banget. Ikan hiu makan tomat, ditunggu jawaban Bapak yang terhormat. Lagi pula ya, ini kita impostor-impostor debat-debat. Bukan Easter egg kali referensi atau detail kecil. Iya. Maksudnya itu detail kecil dan referensi gitu loh. Maksud gua gitu, tapi ya kalau gua nyebutnya Easter egg karena suka-suka gua. Ini bagus sih sumpah. Sin Among Us tuh paling bagus ya, Jer. Bagus terkedua. Game-game gini nih game apa? Game apa? Ini game melatih argumentasi. Bukan ini adu domba, ini fitnah. Ngapain dibikin game 5 tahun sekali? Kita sudah pasti berdebat, saling fitnah. Ngapain masih ada gamenya? Game itu hiburan. Kalau mau fitnah, tunggu nanti pas pemilihan-pemilihan. Ini sumpah mereka anjir. Gila. Ini benar-benar alami cuy. Ini alami cuy. Alami. Ya, ini non-script ini. Non-script banget kelihatan. Bring back Fall Guys. Fall Guys enggak karena lebih Among Us kan. Among Us tuh lebih apa ya? Kenapa tim Chandra tim Rewind tuh masukin Among Us bukan Fall Guys? Karena Among Us tuh pasti dimainin siapapun yang HP lah, PC lah. Pasti dimainin siapa, makanya dia masukinnya Among Us bukan Fall Guys gitu. Among Us free ya, Among Us juga free. Dijangkau oleh siapapun bisa lah. Kan kalau Fall Guys kan hanya untuk yang punya PC atau PS kan. Makanya tim Rewind tuh masukinnya Among Us. Kayak tadi aja cacing tuh. Makanya dia masukin cacing. Among Us lebih gampang juga. Nah, iya. Masukin satirnya loh. Ada Among Us di dunia nyata ada. Aduh, ini pengalian isen nih. Ini acil nih. Danang pelo. Kalau ini indigo emang pernah pembawa acara. Di sini ada yang korupsi. Oksigen udah habis. Stop. Ini dari GeoLife. Clarissa. Bukan Clarissa, namanya siapa ya? Pokoknya dari GeoLife aja. Dari channelnya GeoLife. Bahas isu-isu enggak jelas kayak gini. Saatnya kita fokus ke masalah yang emang genting untuk kita selesaikan bersama. Ampun Bang Jago. Oke, ntar gue kecilin dulu. Ria Ricis jadi Keke, sayangnya Keke enggak mungkin. Keke pasti gua tahu Keke pasti diajak, cuma ada hal yang terjadi sehingga si Keke itu enggak masuk rewind gitu. Gua yakin Keke itu pasti diajak gitu, pasti di invite. Tapi mungkin ada satu dan lain hal makanya Keke-nya enggak ada gitu. Tetaplah positive thinking, jangan negative thinking. Nah, yang gua salutnya juga, gua kan udah lihat riwan daerah ya Pekanbaru, Makassar, Bali, terus Depok. Yang gua salut riwan 2020 ini masukin tren TikTok tuh, nggak plek-plekan gitu. Kalau coba kalian nanti kalian tuh bisa nonton sendiri. Kalau yang YouTube riwan daerah tuh rata-rata masukin tren TikTok tuh ya bener-bener. Nah TikTok, jadi kesannya tuh ini kan YouTube gitu, YouTube ya seenggaknya konsepnya ya tetap yang dimasukin ya yang tren di YouTube bukan di TikTok gitu. Kalau Rewind daerah saya nggak nonton. Kalau gue nonton Rewind daerah tuh karena pengen tahu aja gitu daerah-daerah tuh bikin YouTube Rewind kayak gimana gitu. Ternyata ada Master Marvelous masuk Rewind, wak 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 wak.
Ini gue masuk rewancok. Halo Ragil, konsep dan penempatannya. Iya, konsep dan penempatannya kalau di kalau rute rewind daerah tuh ketika masukin trend TikTok tuh benar-benar kayak ya trend TikTok, sedangkan YouTube rewind TikTok juga ada gitu loh. Sebenarnya enggak salah, enggak tidak menyalah, cuma sayang aja gitu kan. Ini kan eventnya tuh event YouTube gitu. Kalau event TikTok ya no problem. Pendapat pribadi aja ya. Arbata ini tuh si yang sama bapaknya. Yudis. Gua kira ini Gea loh. Gua kira ini Gea, ternyata bukan anjir. Oke, ini YouTube podcaster. Ini gua enggak tahu dua siapa. Nah, ini dari si Faiz dari My IC. Ya, kita tahu ini siapa. Last Day Production. Papau sama Guntur. Jadi Adriano sama siapa sih ini teh? Gua lupa namanya. Dia di tengah anjir. Master of Podcast Deddy Corbuzier. Jadi inget Despacito Ramadan dari Harbata. Iya anjir, itu trending parah cuy. Ya taunya kakek Deddy sama Faiz doang. Iya, tadi ada video Aldian sama. Nah, ini scene paling gua paling kena sih, paling bagus pertama ini. Kalau TikTok ada rewardnya bang, yang bikin para kreator itu ada di YouTube TikTok kok. Iya, gue juga udah lihat kok. Rewind TikTok gue juga udah lihat kok. Udah lihat. Kalau yang TikTok tuh ya lumayan juga gitu. Cuma yang sekali lagi yang gue maksudnya tuh, aduh kok sayang banget gitu. Ini kan maksudnya event YouTube rewind, tanda kutip YouTube gitu. Boleh masukin trend TikTok, it's okay. Cuma ya lebih baik kayak di kayak cuma tradisi atau cuma lagunya doang gitu kan. Kayak tadi kayak lagunya si Yoasobi, terus tadi Ampun Bang Jago, Tarik Sis, itu kan cuma jadi kayak tempelan doang kan, nggak plek gitu. Kalau ke YouTube daerah tuh masih ada yang kayak misalnya ya kita lutin joget gitu loh, sayang aja gitu. Jadi event YouTube-nya tuh nggak ada gitu, jadi ketutup. Ini kan event YouTube, not TikTok gitu. Ini scene paling bikin merinding sih. Waktu pertama gue nonton ini scene paling merinding sumpah. Ya gak sih, ada yang lebih merinding cuy. Ada yang lebih merinding, yang akhir-akhir itu lebih merinding parah cuy. Jadi bikin merinding tapi ada yang lebih merinding anjir. Ini tadi ya. Ya kita Januari disambut dengan banjir. Beberapa bulannya disambut dengan kebakaran hutan. Nah ini banjir. Ini parah niat banget sih ini. Terus corona. Ini merinding banget parah tuh. Gue masih merinding sampai sekarang. Sampai sekarang gue masih merinding cuy. Gila merinding parah ini. Ajo. Nih gue tahu, cuma gue gak tahu namanya. Ya gue kadang nyebutnya Mbak Eclipse. Mbak Eclipse nih. Oke, tim masker ada Andopi. Ada Andovi, ada Tommy Lim, terus tadi siapa di belakangnya? David Beat. Ini musiknya parah. Ini Aulion, ini si Judge. Musiknya parah nih. Habis nonton Rewind ngapain lagi, Bang? Gua mau mandi dulu. Nanti iklan dulu mau mandi, nanti kita lanjut live lagi. Nanti main game lagi kok. Cuy, masih merinding loh anjing. Nonton kedua kali masih merinding, parah. Mending habis selesai ini bikin live baru. Iya, habis selesai ini kita udahan terus bikin live baru, oke. Okay. Gila merinding parah, cuy. Oke, okay, Kak Gustiwana tentunya. Ada Apip sama Inaima. Josihab. Asli Ananta Vini.
Mantap parah ini, merinding, gue masih merinding loh. Demi ya. Gen Halilintar tentu saja. Nah, gue kira gitar sini Carrie Astina loh, ternyata bukan aja. Kalau Carrie Astina lumayan juga sih. Ini parah, ini masih merinding, gue masih merinding sebenarnya, masih merinding nih. 14 kan yang nonton. Wih, keren, mantap. Jangan lupa di banet, di like. YouTube for Brother enggak masuk. Oh iya. Mungkin berhalangan, mungkin diundang cuma berhalangan. Oh, ini dia. Hi guys. Hi David guys di sini. Eno Bening masuk tahu. Eno Bening mungkin berhalangan juga sih, Eno Bening. Founder cuy, founder YouTube Rewind. Pertama Eno Bening cuy. Nah, ini. Ini di sini makanya weird jenis ya, bukan nama Arab, karena Arab channel Arab tuh udah dia kan udah benar-benar menyatakan udah enggak ada channel Reza Arab, adanya YB. Dia kan fokus streaming. Jadinya weird jenis. Gila merinding parah cuy, anjir. Gua di sini merinding parah sumpah, gila merinding sumpah gua. Ya ampun, merinding parah. Aduh. Aduh tadi siapa? Agung Hapsa. Gila. Bejir zoom pun dimasukin. Iya itu zoom ya. Iya zoom zoom. Benar-benar zoom. Latih. Gila merinding parah gua. Masih merinding. Tentu saja Pink Panda. Badabing badabung. Oke, Magdalena sama aduh, siapa? Siapa? Kok gue lupa? Ah, ini pas gue liat kan ini cepet banget. Teman-teman, siapa aja tadi anjir? Depan Halim sama ini siapa? Nah, di sini gue cheer. Ternyata tim YouTube Rewind tahu gitu channel tentang hobi superhero tokusatsu tuh emang bener-bener di 2020 tuh emang naik juga, makanya tim Rewind tuh masukin ini cuy. Cir, gue kira tuh nggak bakal ada gitu kan, nggak bakal ada soal yang bahas apa maksudnya tokusatsu gitu masuk Rewind. Akhirnya emang maksudnya superhero tokusatsu akhirnya tuh dilirik juga gitu sama tim Rewind tuh. Salutnya keren. Ya hobi kita udah mulai diterima dengan baik. Makanya itu gue ya pas ini kan gue kan ngeliat gini. Oh, next Carlos gue beringat, next Carlos sama Magdalena. Itu. Tiga. Deh. Bentar. Gue kaget loh, kaget. Bentar. Shit, beneran ini channel yang ngebahas hobi dan tokusatsu. Mantap tim Rewind. Hobi-hobi kami mulai dipandang. Cuma yang sayangnya tuh tidak ada dunia perwibuan, saya tidak terlalu dimasukkan. Padahal dunia perwibuan tuh naik juga, 2020 tuh naik parah anjir. Dunia perwibuan, dunia tokusatsu. Cakap Justice. Mantap. Keren. Salut bro. Nah ini juga bikin merinding sih. Jadi mereka tuh benar-benar totally nge-rewind cuy, totally nge-rewind dari 19. Ini yang pilkada, ini Zigzaga. Rewind ini rewind 18 ini. Ini rewind 16, ini 16. Jadi kayaknya Jajana Sultan sama Franz Sanjaya enggak masuk. Mungkin mereka diundang cuma ada halangan yang tidak bisa mereka datang gitu. Sepertinya ya. Gue yakin kok anjir ya, Perasaan Jaya udah subscribernya udah gede sih, udah sekarang itu masih 1 juta atau udah naik ke 2 juta, gue lupa, enggak lihat. Pasti diundang cuma ada halangan yang enggak bisa yang apa ya, yang menyebabkan mereka enggak bisa datang gitu. Gue yakin juga Keke juga, gue yakin Keke itu pasti diundang. Cuma ada satu hal dan ada halangan, makanya Keke nggak ada gitu. Gue yakin. Karena ya kalau kalian sering lihat kayak
behind the scene-nya atau post production-nya, pre-production-nya. Pasti kok. Chris Brian. Mungkin Mas Novel sudah diundang ya kan, Bang? Sayangnya saya diundang, diundang untuk mereaction, saya diundang. Enggak, belum. Semoga tahun depan ya adalah. Seenggaknya YouTube Rewind daerah dulu juga enggak apa-apa gua. Amin. Ini gila, gue ketawa ini ngeliat ada zaman-zaman yang lagi masih bad boy cuy. GGS. Ini YouTube Rewind 16. Nah, kan Eno Bening masuk kan? Ada, walaupun cuma sebatas rewind ya, Eno Bening ada. Founder cuy, founder rewind cuy. Nah, Kevin Anggara ya. Anjas Maradita. Nah, ini nih yang bikin YouTube konten kreator tuh naik tuh ya, karena Lord Raditya Dika gitu. Yang bikin YouTube konten kreator naik tuh Radit sih. Mas Anca, aduh udah tua banget dong Mas Anca. Nah, tidak lupa juga yang bikin YouTube di Indonesia naik tuh ya Video Cinta Jojo, Bripto Norman. Nah, ini parah, ini merinding parah sih. Ini wah. Gila cuy. Ini aduh set. Ah. Segini. Last debut mereka berdua. Keren pisan asli ini rewindnya, enggak ada obat cuy. Ini scene skinny itu, skinny Indonesia 24 itu ya bikin fuck. Wah, digejem lah buat endingnya asli, endingnya cak fuck. Kayaknya Chantal Leo sama Olion. Parah sih. Rewind dipegang orang yang benar mah pasti bagus hasilnya. Sebenarnya yang 2018 yang direct pegang Eric Colum juga bagus, cuma ya sayangnya expect kita terlalu tinggi kan gitu. Master of the Gejem anjay, takut kamu manggil saya. Ya yeah, dulu. Nah, bagusnya juga ini ada sponsor, cuma sponsornya tuh dimasukin ke kredit. Itu salut lah. Ya kayak gini tuh pasti butuh sponsor juga sih. Gak mungkin gak ada sponsor. Nah, dia masukin sponsornya di kredit sih. Jadi gak blak-blakan kayak tahun 2018. Ya nggak kayak waktu itu sponsornya ganggu. Nah iya sih, jadi kesan rewindnya tuh hilang ya. Mantap tim production Chandra Liao, Aulion, Ando Vida Lopez, Skinny 24 ya tentu saja, Nessie Judge. Gila ini. Pasti ada sponsor. Siapa yang menaruh bawang di sini? Rewan pun butuh duit kan Bang? Iyalah pasti cuy. The heck is that Master the Gejem. Nice. Mantap. Keren sih ini. Next YouTube Rewind luar negeri tidak ada, YouTube Rewind global tidak ada kan, sudah diberitakan dengan ofisial, tidak ada YouTube Rewind global, tidak ada. Sakit hati YouTube-nya dapat dislike banyak. Oke tadi ya, ini tadi Chandra Liao, Olion, Nesija, Sandovi, Jovial, Edozel sejum pajar orang. Anjir Edozel cukup. Ada lagi. YouTube udah konfirmasi gak bakal ada. Iya. Oh, First Diamond, Budi 01 Gaming, Gogogoy, Pokopau, Ani Nur Hayani. Gue nyebutnya dia Anissa ya, salah ya. Ani.
antara Viloid, Dylan Cross, Minyo. Gimana? Oh ya ini yang senior tuh Minyo. Titan Tira juga senior ini. Vena, Fan ID Music, Step by Step ID, JWS Bros, Arul Purnomo, Tanboy. Will Ghost, Ken and Great, Denny Caknan, Junarisa, Ewing HD, Vilo Sebastian, Jenny Intansari, Cinderella, Demian, Bena Kribo, Maeli, Serbong, No Music, Gram, Christo, Gilang, oh iya Layla, Aurel, Moremans, Main Flash, Main Blow One, Aukarin, MLE, Animasi Nopal, Kania Geolai. Barbara tolong kamu zoom masuk rewind. Iya tadi zoom tuh yang pas bagian bendera itu yang ada berjenisnya. Berjenisnya tuh itu ada. Itu mempresentasikan zoom. Denny, Fatih Izzati, Martin, Ria Ricis, Yudis Ardana, Usama, Nanda Arsinta. Oh Fadil Jaidi ya, Fadil Jaidi. Last Day, oh Gritty Agatha, Fidal Diano, Deku Pizar. Eklat story gue baru tahu. My IC, Tommy Lim, David Beat, Anindia, Kira Naida, Ferry Irwandi, Virginius, Agung Hapsah, Krimi Panda, Egy Gustiwana, Alfie Frek, Ananta Vini, Sarah Fajira, Pink Panda, Next Carlos Magdalena, depan Ridwan Halim, oh Jorpla, gue baru tahu ini. Siskae nggak ada, Siskae nggak bikin YouTube. Lain Hayas, Mas Anca yang like Anji, Fitra Eri, Rahel Fenya, Rifki Art Studio, Anjas Maradita, Arto di Pro, Yanako, Inaima, Afif, Najwa, Jerome, Molita, Bang Pen, Gina Lenta, Leonardo Ewin. Nih yang tadi nih yang zoom nih ada Arif, Jess, ada Gita, Turah, oh Turah Patiana, iya, Gadgetin, gue pernah dengerin. Boy William, Jessica Jens, Nadia Omara, Korea Romit, Kevin Hendrawan. Nah ini nih, ada siapa aja nih? Warbal, Aan Kunevi, Kodo DC, Cokor Pakoso. Gue juga nyari-nyari di sini kok. Anjinur, Isan Zulfikar, ayo, Chico Aubrey, Yusmanto Hasan, Bobby Oz, Ahmad Zamzam, Techmaster. Gue kira ini Agan Reza loh, ternyata Agan Gani anjir. Gue kira ini Agan Reza tulisannya, ternyata pas gue baca, Agan Gani. Gue kira Agan Reza anjir. Audrey, Kabuak, Irfan, Rizky, sangat bagus. Berbagi terus, Go Ranger Channel, Oklop, Remonzo, Indo Reptile Spot, Nasi, Piras, Amril, Terhia Muslim, Usyati. Sekarang kalau bikin channel langsung jadi nomor 1 aja. Nomor 1 untuk orang sange, cuy. Parah. Nice. Rating YouTube Rewind terbaik. Terbaik 2020, nomor 1 udah terbaik dah. Parah sih, parah. Merinding ya. Enggak tahu yang penting gue udah lihat Abang masuk Rewind. Iya, ini gue masuk Rewind.